Hai teman-teman, sekarang aku lagi ada di Ayam Goreng Suharti. Alamatnya di Jalan Cokro Aminoto, Ubung Denpasar, Bali. Teman-teman bisa lihat, ini tempatnya lumayan luas, tapi sayangnya masih sepi, mungkin karena belum jam makan kali ya. Mumpung aku lagi ada waktu, jadi hari ini aku beli langsung ke tempatnya dan aku videoin. Biasanya kan kalau aku beli makanan buat mukbang, itu aku pakai ojek online, tapi untuk hari ini aku langsung datang ke tempatnya biar ada sesuatu yang beda aja di video aku. Dan ini adalah menu-menu yang ada di Ayam Goreng Suharti. Hari ini aku pesennya ayam goreng utuh, harganya Rp108.000. Kembali lagi bersama Rica Rica. Hai teman-teman, hari ini aku mau mukbang satu ekor ayam goreng Suharti. Nah, ini dia. Tadi aku udah beli satu box segini, itu isinya satu ekor ayam goreng Suharti. Buat teman-teman, udah tahu kan harus mau ngapain sekarang? Jangan lupa ambil cemilannya dulu supaya kalau nonton aku kalian gak ngiler. Jadi kita bisa makan bareng deh. Sebelum makan, kita harus berdoa dulu. Berdoa dimulai. Selesai. Aku udah cuci tangan ya. Sekarang aku mau makan. Tapi sebelum makan, minum dulu. Di sini udah disiapin sambal, tapi cuma segini. Kurang. Terus tadi juga aku udah beli kerupuk bangka. Ini pertamanya isinya 4, tapi tadi aku udah cemilin 1, jadi sisa 3. Sini satu. Wow. Gigitan pertama buat teman-teman. Ah. Gimana rasanya? Enak? Komen di bawah ya. Sekarang mau yang makan. Selamat makan. Sambalnya nggak begitu pedes. Aku penasaran sama ayam goreng Suharti karena aku nonton vlognya Kak Ria SW. Jadi waktu ini udah lama sih Kak Ria SW sempat buat vlog di ayam goreng Suharti. Dan pas aku nonton tuh kelihatannya enak banget. Jadinya aku pengen nyoba juga. Endolita. Enak banget. Tekstur ayam gorengnya empuk banget. Terus waktu aku potek sedikit tulangnya, itu tulangnya langsung patah. Terus bumbunya itu meresap banget sampai ke dalam daging ayamnya. Dan daging ayamnya itu masih juicy banget, beda sama ayam goreng biasa yang daging ayamnya itu dibuat kering. Untuk kremesannya ini nggak begitu garing seperti ayam kremesan yang biasanya aku beli, tapi nilai plus dari kremesannya adalah banyak banget. Ini teman-teman bisa lihat ayamnya sampai ditutupi sama kremesan. Aku kalau beli ayam kremes biasanya aku habisin kremesannya dulu, aku aduk pakai sambal sama nasi. Kalau udah habis kremesannya baru deh aku makan ayamnya. Ini sambalnya enak banget.
Ini menurut aku ayam gorengnya kecil kalau dibandingin sama ayam betutu yang aku pakai mukbang beberapa bulan lalu. Itu gede dan harganya cuma Rp75.000. Sedangkan ini harganya Rp108.000. Tapi untuk masalah rasa, aku lebih suka ayam goreng Suharti. Dengan harga Rp108.000 dan rasa ayam gorengnya yang enak, itu harganya pas dan cocok. Tunggu bentar ya, aku mau ngambil sambal lagi di dapur buatan ibu aku. Tunggu sebentar. Aku kembali membawa sambal. Tapi kalau sambal ibu aku ini aku nggak berani banyak-banyak soalnya pedes. Jadi segini dulu. Ntar kalau kurang baru tambahin. Terus untuk sambelnya ini aku suka banget, ini rasanya pas di lidah aku. Pedasnya ada, manisnya juga ada, jadi kalau aku makan banyak-banyak gak masalah. Dan ini sambelnya benar-benar bikin nagih, tapi sayang dapat sambelnya tuh dikit banget. Sampai-sampai aku harus ngambil sambal lagi di dapur. Ini adalah kali pertama aku nyobain ayam goreng Suharti. Dan aku gak nyesel buat nyobain ini enak banget. Dan nanti aku bakal kesana lagi buat beli ayam gorengnya dan nyobain menu-menu lain di ayam goreng Suharti. Ini kepala ayam dan aku nggak suka kepala ayam. Next, nanti aku bakal mukbang satu ekor ayam bakar. Ayam betutu udah, ayam goreng udah. Jadi nanti aku bakal mukbang ayam bakar. Tapi aku belum tahu memukbangnya kapan, soalnya masih banyak banget list-list yang belum aku selesaikan. Jadi ditunggu ya teman-teman.
Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video aku. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan tombol notification-nya supaya kalau aku upload video, teman-teman langsung dapat notif dari aku. Dan jangan lupa follow Instagram aku, RicaRica96A-nya 2. Sekian video aku hari ini. Sampai ketemu di video aku berikutnya. Jangan lupa makan ya, dietnya apa? Besok aja. Bye-bye. Mwah. Dadah.